lalu menjawab apa sebab kurang lebih jadi pesan dari saya pribadi dan khususnya untuk kami Kapolsek Papua. Visi dan misi saya sebagai Kapolsek saya ini memerantas masyarakat miras di wilayah Papua Jawa. Karena mengingat-ingat saya melihat sendiri peredaran miras sangat banyak. Karena belum lama saya survei langsung ke tempat-tempat yang melaksanakan di Bukit Hajatan. Ternyata di situ banyak peredaran miras. Oleh sebab itu saya mohon-mohon kerjasamanya, dukungannya pada para kiai yang buta dan saudara-saudara yang hadir jamaah-jamaah seorang-seorang yang saya ini untuk memberikan dukungan karena apapun yang kami lakukan tidak artinya tanpa dukungan dari warga masyarakat Papua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.